Duh, mana mau? Mau ke mana? Angkat dulu, baik. Selfie, selfie. Selfie. Selfie, selfie. Selfie, Dam. Sekarang grupi. Selfie ini solonya. Sedam. Wow. Bisa diburuknya mas? Gitu. Anggur kilo HP. No. Kita lupa HP toh. Tapi penaji mas. Ayo. Kita lawak penaji ya. Udah PKS dengan desaan. Bawah itu sungai mas, kelihatan tadi? Nah itu, nah dari sini kelihatan. Muaranya seperti ini. Kita nggak pernah. Oh, itu mas. Paling tinggi itu yang ada jarum itu yang bikin jadul namanya di sana itu. Baru sekali juga ke Kudus. Ini sekalian memanfaatkan momen libur panjang ya? Saya mau ambil cuti. Nah. Kalau anak-anak sih liburan. Ya. Jadi sekalian berlibur di sini ya? Enggak sih, cuma sehari aja di sini, langsung pulang. Tadi masih masuk. Tadi sempat foto di mana, Mbak? Tadi spot yang mana? Tadi fotonya di ayunan situ, terus ada di Pijar Park Office. Terus tadi di depan kotos juga, terus tadi di sana di pohon-pohon macam-macam sih banyak. Tahu di sini dari mana? Dari medsos, dari Instagram, TikTok. Macam-macam. Oke. Foto apa? Pijar Park itu sendiri yang baru kita punya Pijar Sunset. Yaitu yang kita tawarkan adalah view Pegunungan Muria yang lepas. Keunggulan kami memang untuk villa sunset itu sendiri memang untuk privasi dan ketenangan dan keasrian tempat itu menjadi nilai lebih yang kami jual di situ. Ada biaya masuknya Pak yang khusus ke sunset ini Pak? Ada biaya masuknya mungkin? Sunset kalau tidak ada. Kalau ingin hanya foto-foto. Spot foto mungkin yang kita tarik ya, hanya Rp5.000. Spot apa nih di balon udara. Seperti itu tidak ada berarti tidak ya? Ada. Kalau secara keseluruhan Pak, selain apa sunset yang baru apa aja Pak mungkin dan tarif masuknya ke sini berapa Pak? Oh gitu. Wahana-wahana yang ada di Pijar Park. Ya, wahana yang ada di Pijar Park ini ada beberapa macam yang sudah kami apa ini sediakan. Ada berkuda dengan tarif 30.000 satu kali putaran.